aja udah enak ya. Cepat ya. Kasih minyak goreng sedikit biar enak. Mantap. Langsung dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ini sama teman beli gede. Oh, beli gede. Ini beli gede ini setiap hari melaut. Wah. Oke. Lagi masak apa ini beli gede? Masak bumbu serelemo. Bumbu serelemo. Ya. Ciri khas Bali. Ciri khas Bali. Biar pedas. Ini ikan apa namanya? Ikan pogot. Hah? Pogot tapis. Ikan pogot tapis. Masih segar. Baru ambil dari laut. Ya. Baru. Baru. Ini lagi disiapkan bahan-bahannya. Wah, teman-teman, ini ikannya masih segar, baru ambil dari laut, dan kebetulan beli gede seorang pelaut, tiap hari melaut. Bis. Ikannya masih segar. Ini lagi di Bondalem, daerah Buleleng. Di sini ikannya kalau kita beli harganya murah sekali, teman-teman. Kalau udah di daerah Denpasar itu harganya agak tinggi. Tapi kalau di sini harganya murah dan ikannya masih segar. Dap. Apa ini? Terasi. Biar lebih mantap rasanya. Ini apa namanya tuh? Susu bikinnya mau dimana dong? Apa? Suaranya sudah sekalian ya? Ya mungkin. Ini beli gede seorang pelaut. Oh, tiap hari melaut. Mencari nafkah. Mencari nafkah. Biasa jam berapa pergi ke laut? Jam 2. Jam 2 pagi? Ya. Subuh malam ya? Malam, jam 2 malam. Pulang jam berapa biasanya? Pulangnya jam 10. 10 pagi. Iya. Yes. Ini ombaknya gimana nih? Ombaknya tenang, tapi air lautnya keruh. Keruh. Iya. Berapa banyak dapat tadi pagi? Tadi dapat 1 kuintal. 1 kuintal. Ya. Yes. Lumayan itu. Ya, langsung hari. Potong benar-benar ya, biar kena semua. Mantap bro. Sambalnya mantap. Si micin. Ya. Jangan terlalu banyak micin. Micin ya. Ini apa namanya ini? Ya, lemu namanya lemu.
aja udah enak ya. Mantap baunya. Ya. Mantap. Yang di rumah bikin. Di rumah bikin. Jangan sampai ketinggalan. Hari yang ini. Yang di Kalimantan. Yang di Kalimantan. Siapa namanya itu? Bang Jimmy. Ya. Bang Jimmy enggak pernah muncul ini. Sibuk kerja Pak Jimmy. Tempat apa? Pertamanya aja. Ya itu udah bisa. Hari ini dimasakin ikan sama beli gede. Spesial hari ini. Nanti teman-teman masaknya apa ini? Makannya? Minumnya, minumnya. Tuak-tuak. Tuak. Oh, yes. Tuak khas Bali. Iya. Khas Bundalem. Bundalem, tuak. Khas Bundalem. Teman-temannya mau minum tuak di sini murah harganya. Satu botol 10.000. Satu botol 10.000. Mantap. Mantap. Minyak goreng sedikit biar enak. Sedap. Kelahi kali sama ayam. Hantar. Hantar. Wih. Hantar, come on. Good job. Hey, hantar, jangan ribut. Rio sehat. Rio, kalau sehat, angkat kakinya. Oh, angkat kakinya. Good job. Hantar sehat. Angkat kakinya kalau sehat. Hey. Hantar. Hantar. Hey, kamu. Ayo cempaka. Cempaka. Kalau sehat angkat kakinya. Coba. Hup. Kaki yang satunya. Yang satunya ini. Oh, pintar. Good job. Hantar. Angkat. Woi, sehat. Woi. Lebat. Tunggu. Ini teman-teman bisa dilihat yang belum pernah lihat jalak Bali. Ini dia jalak Bali. Satu pasang. Burungnya udah langka ini, teman-teman. Teman-teman sudah jadi ikannya, ikan goreng. Mantap. Langsung dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Segar.
sedap. Nih, enak banget nih teman-teman. Buh. Kita lagi menunggu brigade, lagi ambilin tuak. Wih. Nanyos. Teman-teman sambil nonton jangan lupa subscribe channel ini. Bantu channel ini agar bisa berkembang. Dan channel ini mengulas tentang street food, hobi dan informasi. Ya, teman-teman. Subscribe ya, subscribe itu gratis. Tolong support channelnya. Ini kalau di sini apa namanya untuk minum pengiring? Ya, pengiring. Pengiring. Kalau tempat saya itu tabas. Tabas. Tebas kalau di Bali tebas. 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 Ini tuaknya satu botol harga 10.000. Ini tuak dari apa beli? Tuaknya beli dari Ntal. Ntal. Gimana cara bikinnya ini tuaknya? Ada yang kayak ini Fuji itu namanya. Fermentasi ya? Mantap. Mantap. Ikannya? Pakai ikan. Sambal. Sedap. Oh, ini garam ini. Ikannya lembut loh. Lembut ini. Rasain. Rasain. Rasa sambalnya, yuk. Sambal sedap. Kirim videonya dulu. Sambalnya bikin mantap, meledak. Mantap. Mantap ini. Segar. Bapak senang kalau bakar itu? Senang Bapak? Senang. Lembut ikannya? Lembut. Kayak kemarin ikannya lembut. Ini bisa enggak untuk bias dapat pancingan nih? Bisa. Tapi makan umpan itu? Ya, bisa. Tapi di tengah ya ikan ya, ini tapi ya. Tapi di dasar. Di tengah laut dasar ya. Ini dapat jaring. Ya. Dapat jaring di rumpun itu. Kalau di rumpun tuh apa dia di bawah rumpunnya? Biar ikannya di bawah banyak. Rumpun, di bawah rumpun itu berisi apa namanya itu? Daun-daun kelapa itu untuk berteduh ikannya. Oh, untuk ikannya berteduh main-main. Kalau enggak ada pohon kelapa itu enggak dekat ikannya. Yang dari Bujuning mari dekat ke sini. Ini saya punya teman namanya Heru dari Kalimantan. Udah anggap kayak saudara sendiri. Dari mana temannya udah dekat ini kan saudara nih. Anggap saudara. Kayak saudara. Saya punya saudara dari Bejuning, namanya Dek Ana. Sini, minum tuak. Minum tuak. Ini ikan-ikan. Ikan-ikan. Mantap. Tuaknya mantap. 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 Wih. Mantap, Iko. Sedap. Biar mabuk. Jangan sampai meledak. Berbahaya. Nanti meledak nanti Pak Eko marah nanti. Pak Eko marah. Pak Eko lagi Singaraja. Nanti sampai meledak enggak bisa bawa mobil sore nanti. Bahaya. Oh iya. Marah Pak Eko.